This episode is sponsored by ikhlas.sg. Visit their Instagram to get cool caps, hats, t-shirts, sunglasses, and even face masks. Enjoy $5 off with a minimum purchase of $10 with promo code UXMEP2. Also, ikhlas.sg will be launching new watches tonight and new t-shirts for the following month. So, do check out their Instagram account for updates at ikhlas.sg. Now, back to the show. Advertisement dah habis. Minta maaf. Hai, selamat datang ke Cerita Hantu episod kedua. Terima kasih ke atas sokongan anda dan subscribe anda. Tolonglah, kita perlukan subscribe ini untuk dapatkan 100,000 subscribers. Kepada episod kedua, kami ada Kai untuk kongsikan pengalaman dan kisahnya yang seram. Kai ini adalah seorang pemandu. Episod ni ada special sikit kerana Kai yang akan kongsikan cerita dia nanti ada real footage untuk buktikan ceritanya. Jangan pergi mana-mana, awak saksikan at the end of this video, kita akan tunjuk the real footage. Please, enjoy the show. Saya Kai. Saya nak ceritakan pengalaman saya lah membawa. Sebenarnya saya full time ada kerja lain sebagai technician. Jadi sebelum malam tu saya free, biasanya saya bawa. Sebagai driver, saya banyak pengalaman lah. Salah satu pengalaman yang saya rasa saya tak dapat lupakan ialah pada satu malam tu. Cerita ni sebenarnya berlaku malam Jumaat lah. Kebetulan lah saya rasa kan. Kebetulan saya dapat satu booking. Dan booking tu mengatakan saya harus hantar kepada dua location. Ini sebagai saya ni satu peluang jugalah, rezeki kan, happy lah, on je. Jadi saya pun pergi ke tempat yang saya diarahkan. Di sana saya dapati ada seorang tua. Kesian jugalah kadang mereka seorang-seorang naik kan. Jadi bila saya dah sampai sana, saya dah ambil. Kat situ lah mulanya dia punya yang tak kena tu. Blok ni eh? Terima kasih abang eh? Selamat malam. Selamat malam. Complete job. Baik dua location lah. Kat mana ni? Macam ni tak nak masuk pula. Aku buka kat pintu lah tu. Mana orang tua ni? Dalam pula. Boy makcik, cepat betul masuk. Dah macam mesin bot. Dua location ni cik eh? Memang dah biasa ke balik sorang-sorang malam ni? Cik balik sorang-sorang ni, nanti anak tunggu dekat bawah blok ke? Cik naik sorang-sorang. Cik? Cik okey tak, cik?
Cik. Oh, cik. Bagi saya, orang tua ni ada pelik sikit. Sebab biasalah, kadang saya naik ke orang tua tu, kadang dia suka berbual. Yang ada suka diam pula. Bagi saya macam kebetulan malam hari kan nak hilang mengantuk. Jadi saya cuba jugalah berbual dengan orang tua ni. Tapi bila saya berbual dengan dia, saya tengok macam macam tak layan pula dia. Macam dia buat hal sendiri. Tapi ada sesuatu yang pelik bagi orang tua ni. Ya, tunggu. Abang tak balik kan? Abang tak balik. Betul lah cik. Nanti. Sekejap lagi ni sampai lah. Lagi sekejap ni kan saya hantar makcik balik. Makcik, dah sampai dah blok ni. Alamat yang betul kan? Dalam ni ada dua location. Makcik nak turun dekat sini ke atau... Nak, nanti tolong hantar balik ke? Nanti. Yelah. Makcik, habis ni ada dua location. Yang ini makcik nak pergi kat... Jai? Makcik ni? Dah keluar pula. Macam mana second location ni? Kat mana ni? Complete je lah. Balik sudah. Baiklah. Tolong hantar balik. Mana ni? Dekat je dia. Tu ada kat tepi jalan tu. Tak ada bang, sumpah tak ada. Betul tak nampak. Bang, time-time macam gini jangan cakap pasal nenek-nenek boleh tak? Lagipun ada bau lah kat sini. Abang boleh jalan tak? Cepat-cepat. Aduh. Drop saya kat depan situ. Nak drop kat depan ni, Dik.
trip baru start ni, Dik. Tak apa bang, tak apa bang. Busuk sangat. Tak boleh tahan ni. Hah? Habis siapa teman saya? Hah? Teman? Bang, kat depan situ je. Depan ni? Ah, situ situ. Bus stop ni. Berhenti sini. Ah, kat sini boleh. Okey okey. Tapi yang saya pelik tu, saya nampak juga makcik tu kat depan tu. Setahu saya dah hantar dia kat belakang sana tadi. Macam mana dia boleh ada kat depan situ pula? Inilah saya bilang ni, tak sedap ni kan. Tapi saya confirm tu makcik tu lain macam. Saya rasa ni bukan manusia ni. Ini mesti lain ni. Saya pun ikat lah, saya rasa tak boleh lah. Malah ni saya tengok lain macam je kan. Saya rasa saya balik pun baik kan. Roundabout tadi je. Kiri kanan. Tadi kanan tempat sama. Sama ni. Apa ni?
pintu saya terbuka, pintu belakang. Lepas tu tertutup sendiri. Alamak, bulu roma saya. Saya tak gigi, saya terus. Saya tak gigi, terus balik. Balik tak apalah, itu biasalah, standard lah. Lepas tu kan, demam 3 hari. Sejak hari itu, orang tua semua saya ban malam-malam. Tak kira lah, kesian tak kesian. Saya rasa daripada kena 3 hari demam kan, tak payahlah, lupakan sudah. Yang ada kata, hos cerita hantu ni tak seram. Macam dah seram dah sekarang. Seramnya. Itulah kisah dan pengalaman daripada Kai. Memang seram bagi saya sebab ada footage, ada bukti, footage video dari dashcam dia tu. Apa pendapat awak? Seram atau tidak? Kalau saya, nenek tu dah duduk sebelah kereta saya tu, saya jual kereta saya. Siapa yang ingin beli kereta saya tu, boleh DM atau email saya. Sebegitu juga kalau awak ada cerita yang seram atau hebat, boleh kongsikan kita, DM atau email kita. Kita dah sampai penamat untuk episod kedua ini. My name is Art and good night. Saya minta maaf, tersasul. My name is Hafiz and good night. Da-da-da-da. Da-da-da-da.